Pak, Ma, yang Ayu itu sayangi. Terima kasih telah membesarkan dan menyayangi Ayu Ica dengan sepenuh hati, serta mendidik Ayu Ica dengan penuh jerih payah. Ma, 9 bulan Mama mengandung, mempertaruhkan nyawa demi melahirkan Ayu Ica, menyusui itu dengan penuh kesabaran tanpa pernah menyerah sedikit pun. Papa, Ma, banyak ucapan terima kasih untuk ini telah merawat Ayu Ica dengan penuh kasih sayang. Terima kasih atas cinta Mama. Terima kasih atas semua perjuangan dan kerja keras Papa. Mungkin sampai hari Ayu Ica tidak bisa membalas semua jasa Papa dan Mama. Dari hati Ayu Ica, semoga Papa dan Mama selalu diberikan kesehatan dan keberkahan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tepat di hari ini, Ica maaf kepada Papa dan Mama. Rasanya banyak sekali kesalahan dan kehilafan yang sering Ica lakukan. Baik dalam ucapan ataupun perbuatan, Ayu Ica harap agar Papa dan Mama dapat memaafkan semua kesalahan Ayu Ica. Pa, hari ini akan menjadi lembaran baru bagi keluarga, bagi kehidupan Ayu Ica. Ayu Ica mohon kepada Papa agar dapat menikahkan Ayu Ica dengan laki-laki yang Ayu Ica pilih. Laki-laki yang insya Allah akan menjadi imam bagi Ayu Ica. Doakan Ayu Ica agar menjadi istri yang soleh dan taat kepada agama dan suami. Dan untuk adik-adik yang Ayu Ica sayangi, terima kasih telah berbagi kebahagiaan kepada Ayu Ica. Doakan Ayu Ica agar tetap menjadi Ayu yang baik serta menjadi calon istri yang soleha. Yang baik, niat yang semata-mata menjalankan perintah Allah dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ini sudah Anda niatkan, maka perjalanan hidup rumah tanggamu nanti insya Allah akan mempunyai nilai-nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رندي رمضان إسحاق بن داريانتو anak kandungku yang bernama Melisa Susanti aku nikahkan kepadamu dengan mas kawinnya emas putih 10 suku tunai. Saya terima nikahnya dengan mas kawin yang tersebut. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Setelah engkau mengucapkan qabul nikah ini, pertanggungjawabanmu adalah sangat besar. Akhadtumuhunna bi amanatillah.
Engkau jadikan Relisa Susanti AMD AP ini, putri dari saudara kami Haji Bahrain ini, sebagai seorang istri, ini berdasarkan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.